cuci akan mempraktekkan mengolah bahan pangan makanan dengan cara merebus. Pada kesempatan ini, kami akan praktek mengolah mie dengan cara direbus. Pertama-tama bahan yang dibutuhkan adalah sebungkus Indomie rasa soto, beberapa liter air matang, dan peralatan untuk merebus. Siap, langsung saja kita praktekkan cara pengolahannya. Pertama-tama, rebus air hingga mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita buka bumbu-bumbunya. Satu, teknik merebus beli. Dua, teknik merebus kerupuk dan panggil poaching. Tiga, teknik merebus dengan sedikit cairan, braising. Empat, teknik menyetup atau menggunang stemming. Lima, teknik mengukus, steaming. Enam, teknik mendidih, simmering, dan teknik mengering. Setelah airnya sudah mendidih, dan selanjutnya kita masukkan mie dan rebus hingga matang. Setelah mie-nya matang, tahap selanjutnya kita tiriskan mie ke dalam mangkok. Sekian praktek pengolahan makanan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.